Apa khabar adik-adik? Saya Cikgu Nurehan dari SMK Putra Perdana mengajar matematik dan matematik tambahan. Adik, hari ini cikgu nak ajar macam mana nak membuat pemfakturan untuk menyelesaikan persamaan kuadratik. Okey, sebagai contoh, kalau adik-adik ada persamaan kuadratik X kuasa 2 tambah 3X tolak 4 sama dengan 0. Okey, macam mana adik-adik nak selesaikan persamaan kuadratik ini menggunakan kaedah pemfakturan? Okey, pertama, adik-adik tengok di sini. X kuasa 2. X kuasa 2 terhasil apabila X didarabkan dengan X. Okey, dan adik-adik tengok di belakang sini. Nombornya adalah 4. 4 ini boleh terhasil daripada 4 darab 1 ataupun 2 darab 2. Okey, mana satu pilihan adik-adik untuk adik-adik guna? 4 darab 1 ataupun 2 darab 2. Okey, adik-adik akan tengok di tengah ini. Okey, di tengah ini nombornya adalah 3. Okey, antara 4 dan 1 dengan 2 dan 2, yang mana boleh menghasilkan 3? Pastinya 4 dan 1. Okey, positif 4 apabila kita tambahkan dengan negatif 1, dia akan menghasilkan positif 3. Okey, jadi pilihan kita adalah positif 4 dan juga negatif 1. Jadi untuk membuat pemfakturan, adik-adik akan buat dua kurungan sebegini. Okey, sama dengan 0. Kurungan pertama, adik-adik akan isikan dengan X tambah 4. Kurungan kedua, adik-adik akan isikan X tolak 1. Kemudian dari sini, adik-adik akan selesaikan X tambah 4 sama dengan 0. Jadi jawapannya X sama dengan negatif 4. Okey, satu kurungan lagi, X tolak 1 sama dengan 0. Jadi jawapannya X sama dengan 1. Okey adik-adik, cikgu harap video pada hari ini dapat membantu adik-adik menyelesaikan persamaan kuadratik menggunakan kaedah pemfakturan. Nantikan video-video yang seterusnya.